Untung rakil EGN. Hujan adalah berkah bagi penjual terpal. Serapa bau dan banyu nggih. Semoga-moga Pacitan ora kekeringan meneh. Amin. Mawon. Jarene kula tau pengajian apa Bela Palestina. Pengajian udan minggat. Lah wong Bela Palestina krungu ngerti udan minggat. Palestina iki lho ijek turu dibom. Awake dhewe mung udan disyukuri alhamdulillah. Iki bakule ya ora sopan pencilaan ngalor ngidul. Santai banget ya, ya Allah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ayo dibuka karo selawatan dhisik ben semangat. Ayo. Iki apa? Buat telepon ning kene iki apa iki? Das. Ayo ambiar versi selawat ayo. Tau dan-danan, ora apa-apa. Los ora rewel. Masih. Ya, ngomong adem-adem selawatan niki solo malaikat sami mudun. Amin. Pintu langit nembe dibuka awake dhewe maca selawat. Betul? Sing bungoe paling banter tak dongake muga-muga utange lunas. Amin. Bungo mulih meteng. Amin. Wis siap-siap kita buwi. Kau baju dari Jalul Ansor iso nabui. Ayo. Ditinggal rapi basi selawat. Ayo. Shalawat Nabi Muhammad. Hatiku rasane lara nyawang kontol atau karo agomo rantuin potokomo kolani mati wajah I'm
sallu ala Nabi Muhammad. Terang toh? Lungguh meneh terang kok. Udan aku ngadep. Guys. Pokoke lak musim udan insyaallah ning Pacitan akeh wong meteng. Amin. Lah ibune mung kelon kok. Mila para jomblo ya Allah. Eman-eman gonmu sunat lili. Ora ana bedane karo kran. Monggo nguyuh tok. Jiji iki. Sapa ora apa-apa. Muga-muga mulai pengajian rabi. Amin. Rondo anak dimolas. Masalah. Kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Yang ngono pengajian dulunan HP ya cahaya. HP nya keras enggak ya. Mantel aja. Dasar kimcil. Nabi wae tak rabi apa. Malah purun cie. Kamu berharap sama aku ya. MC ini melu-melu, rasa melu-melu MC ini wis ketuan. Coba, alasan apa kita mencintai Rasulullah? Enggak butuh alasan. Kita mencintai Kanjeng Nabi tidak butuh alasan. Sebagaimana Kanjeng Nabi mencintai umatnya tanpa syarat. Maka ketika beliau mau meninggal, apa siapa yang disebut? Awak dhewe bro, ummati, ummati, ummati. Hei umatku, hei umatku, hei umatku. Kenapa Kanjeng Nabi mencari umatnya? Karena kecintaan Kanjeng Nabi kepada kita. Lah saiki awake dhewe ora pecinta karo Kanjeng Nabi kok dadak takon dalil. Yo alah cacah. Maka ketika kamu ditanya, kenapa kamu mencintai Rasulullah? Apa dalilnya? Sorry, cintaku kepada Nabi Muhammad tanpa syarat dan tanpa dalil. Betul? Kenapa kita mencintai Rasulullah? Coba kita lihat. Bagaimana kemudian Rasulullah itu manusia terbaik? Di dalam kitab Simtu Duror disebutkan dengan begitu indahnya, khairul bariyah nadroh ilaiha. Manusia yang paling baik dan paling enak untuk dipandang adalah Rasulullah. Kalau kemudian dikatakan kenapa Nabi yang paling tampan itulah adalah Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 25% dibandingkan Kanjeng Nabi. Karena ketampanan Nabi Yusuf masih bisa digambarkan. Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Hanya 25% dari ketampanan Kanjeng Nabi. Tapi Anda mau tahu, baik Nabi Yusuf maupun Nabi Muhammad rambutnya gondrong persis kaya kula. Aku mau ngomong gondrong. Ya apa-apa tak? Aku gondrong rambutku, gue gondrong untumu. Ya. Apa nih? Santai wae lah, wong merongos kuwi lho. Urung kuliah wis duwe gelar S2 MSc. Apa ki merongos sak cangkeme. Wong ngrongos iki kelemane mung siji ora iso nyetir mobil. Soale apa ora iso mlebokke gigi ane. Gigi. Nek yo ora usah neko-neko. Oh, kawat cangkem merongos dikawati. Yo ngalah. Saya tidak pernah mengizinkan istri saya pasang kawat gigi. Kenapa? Lah bojoku nganggo kawat tak cipok nyantol iki tangane. Sallu ala Nabi Muhammad. Khairul bariyah, manusia yang paling jos adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu luar biasanya beliau sehingga siapapun yang memandangnya pasti jatuh cinta. Sahabat memandang Rasulullah jatuh cinta. Musuh melihat Kanjeng Nabi langsung jatuh cinta. Contohnya Rajul Unfuah. Dia orang kafir, tapi setiap kali menatap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati ini rasanya ayem, akhirnya memutuskan masuk Islam. Kenapa? Karena begitu syahdunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad nyuwun sewu digambarkan fisiknya, badannya tegap, dadanya bidang, perutnya rata. Lah awakmu bancer ya Allah, watangnya gede. Kanjeng Nabi niku dadanya bidang, perutnya rata. Padha kali jenengan rata, rata-rata lemak.
Coba. Bahkan tidaknya sekedar itu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam Al-Barjanji, anta Samson, anta Badrun, anta Nur fauqa Nur. Muhammad, engkau adalah matahari. Muhammad, engkau adalah bulan purnama. Kanjeng Nabi di siang hari keluar dari rumahnya di tengah-tengah pas di tengah-tengah teriknya matahari. Nyuwun sewu. Kanjeng Nabi ketemu matahari. Sing sulap Kanjeng Nabi napa mataharine? Mataharine, Bro, karena sinarnya Muhammad lebih terang daripada matahari. Mila begitu Kanjeng Nabi metel sanggo omah, matahari bengok. Wow, blereng, guys. Maka diriwayatkan setiap kali Kanjeng Nabi keluar dari rumah, di atas kepalanya pasti dilindungi oleh awan. Kenapa? Karena matahari malu menatap Kanjeng Nabi. Malam hari di saat gelap, Kanjeng Nabi keluar dari rumah langsung munawwaroh, bersinar bercahaya di sekitarnya. Kenapa? Karena cahaya Rasulullah lebih indah dibandingkan bulan purnama. Maka pertanyaan saya untuk ibu-ibu Wonodadi, siapa yang lebih kamu cintai? Istrimu apa nabimu? Aku tahu wong wedok kok istrimu kepiye lagi. Hei wong wedok, jawaban. Siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Mendase to. Hei wong wedok, jawaban. Siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa suamimu? Wong wedok iki duwe cangkem apa ora? Hei wong wedok, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Saya ditanya sama istri saya. Istri saya bilang sama saya, "Beb." Ya maklum aku ganteng kok. Aku njaluk bojoku sae, udan ora apa-apa ngadeg udan, tante wae. Mas gini wae, bubar apa lanjut? Lanjut. Bubar aku ya seneng santai wae. Wae, tak melu ning kene. Niki insyaallah tandha tresnane Allah marang biang mono dadi. Amin. Amin. Insyaallah udan-udan mulih kelon tambah hangat. Amin. Sing jomblo ngelani sapa? Kentongan. Selangkonku tak copot. Katoknya copot matamu, katoknya copot gitu. Jangan dong, eh? Kacamata, kenapa? Kamu penasaran dengan mata aku? Dancuk, kelebon apa cangkem gue? Plek ngono ya, bro. Apa? Copot apa meneh? Apa meneh? Apa, Cikoro? Katoknya copot. Gue ndelok abu kentonganku mumet ning omah. Macan. Iki kewan iki keple ngendi? Ala tengah sawah. Lanjut. Lanjut. Apa ngadeg wae ngadeg? Kabeh ngadeg. Yo, ben ra basah ngisore. Ya, selawatan meneh. Sholli wa sallim da iman. Sholli wa sallim da iman. Wal ali wal akhlaq iman. Wal ali wal ashab
wal'ali wal'asa'ah. Ayo li, bisa meneh li. Sing luwe bandar. Selawat mandek ora wis ora apa-apa berarti iki malaikate seneng karo tiyang ngono dadi amin muga-muga sing teko malaikat rahmat amin sing nyedhaki awakmu malaikat Israel amin modar ora apa-apa nek modar pas pengajian insyaallah matine sahid amin kok kowe dadi cah lanang seneng karo cah wedok. Cah wedok mau tembak ra gelem. Kowe iso nahan sangka zina, kowe mati-matine sahid tak kandani. Orang rasa loro ati. Santai wae. Oh, ditolak karo pacar malah bengok. Santai wae le. Cinta ditolak sarkem masih buka. No, santai wae. Malah nangis karo nyanyi uripe ayam rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu. Mandek udan nih, kenceng golak berarti lah udan selawatan meneh ngono ya. Stok lagu ini juga keh, nanti baik. Kim jilek ke poleng, tali kotang sa isi nih. Kartonnya nomor udah janji, gonggo nyanyi kartonnya nomor apa po? Kecantol cawat, cendol dawet. Lah yo bakule cendol dawet katoke kecantol. Cantol. Goblok kok kowe. Kok acara tali kotang. Bukti Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Mohon sajeng kuntur-kuntur mawon ra apa-apa. Santai wae. Aku arep ngaji suwe apa cendak ya padha wae itungane ra jelas. Jelas-jelas ora jelas. Sota kok matang. Cerewet tak kekrek cangkemmu. Jomblo cerewet. Kamu katakan, kalau kamu dibunuh jomblo kamu jawab, "Sorry aku jomblo bukan karena aku enggak laku, tapi memang karena enggak ada yang mau." Rawa-rawa. Terang iki. Sarepe sing brus ngono sisan ngono lho. Menguji keimanan orang Wonodadi. Santai wae. Bukti Kanjeng Nabi manusia terbaik. Tak kaya cerita wae, ngajian dengen-dengan musim adem. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan secara penciptaan jasadnya dan diciptakan sebagai nabi yang terakhir kalinya. Sementara nabi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Kanjeng Nabi